Satunya kita berpindah kepada ayat yang berkait dengan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut wa in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan hal itu, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menyatakan kepada orang yang nak mati wajib dia kena wasiat. Harta dia nak beri anak ni kepada orang ni dengan adik. Ayat ini telah dinasahkan, dibatalkan hukum. Dengan ayat yang berkait dengan pesaka. Dalam surah An-Nisa dan surah yang lain ada juga, kemanakan surah An-Nisa menjelaskan hukum yang berkait dengan pesaka. Bila hukum pesaka diturunkan, maka ayat wasiat ini dibatalkan sebahagian daripadanya, bukan seluruhnya. Maka tidak dibenarkan wasiat kepada waris. Tak boleh wasiat kepada waris yang berhak menerima pesaka. Tak boleh. Kerana waris yang berhak menerima pesaka ini sudah ada bahagian yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wasiat boleh diberi kepada orang lain. Waris yang tak menerima pesaka itu boleh diberi wasiat padanya. Syaratnya wasiat itu jangan lebih daripada 1/3. Sebanyak-banyaknya 1/3. Waris yang tak menerima pesaka ni ialah di antaranya cucu di pihak anak perempuan. Itu tak boleh pesaka. Kerana hukum Islam memberatkan pihak lelaki. Cucu daripada anak perempuan tidak ada pesaka. Tak ada pesaka. Tapi dah ada pesaka daripada ayah dia kot lain pula. Yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita jangan berasa sakit hati dan sebab ni. Allah Ta'ala buat molek dah. Molek dah Allah Ta'ala buat. Begitu juga mak saudara belah mak. Tidak ada pesaka. Ini dikenali dengan zawil arham. Mereka adalah merupakan silaturrahim. Wajib dihubungkan silaturrahim. Ini waris tetap waris. Tapi dalam bab pesaka tidak ada dalam Quran. Kita boleh memberi wasiat kepada mereka yang tak boleh terima pesaka. Tetapi wasiat itu jangan lebih daripada 1/3. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Sa'ad bin Abi Waqqah radhiyallahu anhu sakit berat ketika berada di Mekah. Lalu dia diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, ya Rasulullah, saya ni ada harta banyak. Saya tidak ada anak. Malaikan seorang anak perempuan saja, ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya nak wasiat dengan seluruh harta saya? Hak tinggalkan anak ada dah. Hak baki tu saya nak wasiat. Wasiat tu tak mahu anak-anak lah. Alekok-kok tu. Nak wikok lain, nak wakah tu wakah kok ni. Rasulullah kata, jangan. Jangan. Ya Rasulullah, an-nisbu 1/2. Rasulullah kata, la. Jangan. Was-thuluthu 1/3 bagaimana? Jawab Rasulullah, as-thuluthu kabirun au kathirun. Fa innaka in tadara wa ra'sataka aghniyaan khairum min an tarakahum an tarahum 'alatan yatakaffafu fan-nas. Wahai Sa'ad, mewasiat 1/3 itu sudah besar. Sudah besar jumlahnya ataupun sudah banyak jumlahnya. 1/3 itu paling besar berdasarkan kepada hadis ini. Oleh kerana itu, tak boleh wasiat dengan 1/2. 2/3, semua sekali. Mestilah 1/3, sebesar-besarnya 1/3. Kurang pada itu tak apa. 1/3 ini sudah besar, sudah banyak. Sesungguhnya, wahai Sa'ad, engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan ada harta terima pesakamu. Lebih baik daripada kamu meninggalkan waris-warismu dalam keadaan meminta sedekah. Maknanya wahai Sa'ad, mu tak mahu ngalirlah harta ke waris-waris. Hak yang boleh terima pesaka ni kononnya. Itu maksudnya. Wahai Sa'ad, mu tinggal warismu ada harta. Hak mu tinggal ni, walaupun sepupu, walaupun pak saudara, walaupun adik-beradik, lebih baik dia ada harta
daripada mu tinggal dia dalam keadaan dia minta sedekah. Maknanya kalau ada warismu yang minta sedekah, mu orang kaya, mu ada harta. Orang kata siapa dia minta sedekah tu, pak dara saat. Oh, dia kaya saja tak tolong pak dara dia. Mu dah mati dah, orang kutuk mu. Itu maknanya, mu mati, kononnya tak mahu ke adik-beradik, nak ke anak dia, anak puang dia. Adik-beradik tak mahu, dia buat bersiap. Bila mu mati, tiba-tiba adik-beradik mu minta sedekah. Oh, tanya adik-beradik siapa dia, adik-beradik saat. Apa rasanya masa itu? Itu maksudnya. Ini menjaga maruah keluarga. Walaupun Sa'am bin Abi Waqqah tak mati dengan sakit itu. Tak mati dengan sakit itu. Dan dia dipanjangkan usia. Sehingga di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia ditugaskan untuk memimpin bala tentera Islam menawan negeri Parsi. Sampai zaman Sayyidina Umar dia hidup. Dan membebaskan Parsi. Jatuhnya Parsi dengan pimpinan daripada dia. Dan dia dianggap sahabat 10. Salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Dan lepas hari itu dia ada anak. Ada anak banyak pada hari itu. Tapi hadis ini menjadi dalil kepada ulama-ulama Islam dan orang Islam sehingga hari kiamat. Dalam bab wasiat, tak boleh beri wasiat lebih daripada 1/3. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna innallaha samii'un 'aliim. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Wasiat tulis molek dah tapi nyerobak. Nye gobar wasiat dia tulis mula. Nye buat banyak. Nye buat kenayak. Dosa akan ditanggung oleh orang yang mengubah wasiat itu. Kalau ada wasiat yang bertulis. Ayat ini tidak dinasahkan. Tak dinasahkan ayat ini. Dia wasiat kepada si anu nak wakah. Dan sudah bertulis wasiat itu. Tiba-tiba dibuang wasiat itu. Ataupun dia menjadi saksi. Kepada orang nak mati, aku nak wasiat ni. Tiba-tiba dia pelawak, dia kecek. Tak menyampaikan wasiat. Maka dosanya ditanggung oleh orang yang meminda wasiat itu. Dosanya kena hukum pada hari kiamat lah. Kalau dia tidak bertaubat. Inna Allah sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jaga baik, Allah Ta'ala dengar apa yang mencakap. Allah Ta'ala tak lupa sampai bila-bila. Muka cek macam mana sekalipun. Dan Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tahu. Jangan tipu, tak boleh tipu. Kalau tipu dalam perkara wasiat, nanti menerima hukum Allah Ta'ala. Hari ini banyaklah, terutamanya yang tak tulis. Bila tak tulis, hak ibu bapa wakah kesedik punya gomoh macam. Pasal apa tak tulis? Padahal dia dengar cakap. Itu kena tanggung hari kiamat kelak. Banyak kini yang saya terima. Wakah ke surah, wakah ke masjid, wakah ke macam-macam. Oleh kerana tak tulis, dia gomoh dia. Jadi saka juga. Ini dia tipu lah. Disebut dalam satu hadis. Man zalama qaida shibrin minal ardi. Tawakallahu yawmal qiyamati ala unutuqi shibram min sab'i aradin. Atau kama qal. Barang siapa yang menzalimi sejuka tanah di atas dunia ni, Tuhan akan bebankan di atas leher dia. Sedekah 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Maknanya kalau tanah yang diwakah tu suku eka, 7 lapis bumi. Dalang dia lebih pada suku eka lagi. Nak kata berapa ribu eka dalam bumi ni. Letak atas kepala, letak atas kok pada hari kiamat kelak. Oleh kerana itu, jangan kita buat main-main dalam wasiat ni. Walaupun wasiat tu wasiat cakap, wasiat dengan lisan. Yang kita tahu, kita kena pakar wasiat ini. Apa lagi yang bertulis. Kalau bertulis, dipindah pula. Orang lagi berdosa pula. Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Faman khafa min musin janafan. Au isman. Fa aslaha bainahum. Fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Tetapi sesiapa yang mengetahui. Bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil. Atau melakukan dosa dalam wasiatnya. Lalu ia mendamaikan. Antara mereka, waris-waris. Dengan membetulkan wasiat itu. Menurut aturan agama.
maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun, lagi amat mengasihani. Sekiranya orang yang mati itu memberi wasiat, wasiat itu salah, tak betul dari segi syarak. Umpamanya, dia wasiat kepada anak dia. Seorang anak dia wasiat. Hak 4-5 lagi tak ada wasiat. Hak wasiat suku, hak saka suku. Ini haram, tidak boleh. Maka dipindah wasiat ini. Kita tak berdosa. Bahkan kita menyelamatkan si mati yang melakukan dosa itu. Ataupun dia memberi wasiat. Wasiatnya banyak sangat. Sampai separuh hartanya wasiat. Maka kita sedikitkan sehingga 1/3. Di mana wasiat ini tidak, di mana perubahan ini tidak menjadi salah. Jangan takut, Tuhan kata. Barang siapa yang takut, dan sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang wasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiat, lalu dia mendamaikan antara mereka waris-waris, kalau waris, dia membetulkan wasiat, maka jangan takut. Maka dia tidak berdosa dengan wasiat itu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala mengampung si mati yang buat siap tak betul. Dan Allah Ta'ala mengampung anak beranak yang berkelahi tak betul.